input ini adalah pengujian inverter siap pakai 2000 watt 24 volt lengkap dengan LVD digital sebelum kami kirim ke customer. Kemudian ini untuk nomor pesanannya. Oke, langsung aja kita uji. Di sini sebelum saya uji menggunakan oven, saya akan menunjukkan untuk settingan dari LVD digital ini. Langsung aja kita nyalakan inverternya terlebih dahulu. Ini dia sudah menyala. Kemudian saya akan menunjukkan untuk settingan dari LVD digital ini ya. Di sini untuk S1 sudah saya setting di 24,5 volt. Kemudian untuk S2-nya sudah saya setting di 21,2 volt. Ya, langsung aja kita uji menggunakan adaptor dengan menurunkan tegangan untuk settingan S2 atau garis bawah dari inverter. Ini setelah saya turunkan tegangan, otomatis inverter proteksi off ini. Kemudian saya akan naikkan tegangan untuk settingan S1 atau inverter ini pertama kali hidup. Ini setelah saya naikkan tegangan, otomatis inverter kembali hidup nih ya. Mungkin cukup. Untuk selanjutnya saya akan sambungkan menggunakan baterai untuk melakukan uji band ya. Ini sudah saya sambungkan dengan baterai. Kemudian untuk selanjutnya saya akan melakukan uji beban menggunakan ban pemanas ini. Kemudian saya tambah menggunakan beban blower. Langsung aja kita bebani. Di sini sudah saya tambahkan beban terbaca sampai 100 watt lebih nih ya. Kemudian saya tambah beban lagi. Terbaca sampai sekitaran 1100 watt lebih nih ya. Kemudian saya tambah menggunakan beban blower. Terbaca sampai 1400 watt lebih nih ya. Kemudian saya tambah beban lagi. Terbaca sampai 1900-an watt hingga 2000-an watt. Kemudian saya tambah beban lagi. Terbaca sampai 2100-an watt lebihnya. Kemudian saya tambah di sini di posisi 2100-an watt lebih. Ini dia proteksi off. Kemudian dia akan hidup setelah beberapa detik. Ini dia sudah kembali hidup. Mungkin cukup sekian untuk pengujian kali ini. Terima kasih.